Seperti dilaporkan di banyak media bahwa 61 TPS di Boyolali memberikan 0 suara untuk Prabowo. Artinya paslon 02 itu tidak mendapat suara sama sekali di Boyolali. Jubir BPN Ferry Juliantono mengatakan bahwa banyaknya TPS yang tidak memberikan suara untuk Prabowo Sandi di kabupaten itu bukan karena ucapan tampang Boyolali. Karena kampanye di Boyolali semarak, Sandi beberapa kali ke Boyolali, posko desanya banyak, saya harusnya tidak sampai begitu, nol suara, kata Ferry. Ferry malah menuding adanya pengaruh dari pejabat daerah yang membuat dukungan masyarakat di beberapa wilayah mutlak ke Jokowi. Ferry juga menuding adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi di Boyolali seperti ketika Pilgub Jawa Tengah dulu. Pilgub Jawa Tengah juga begitu, curangnya kebangetan, TPS-TPS kosong di banyak TPS, ucap Ferry. Di media sosial beredar viral, seperti diposting di akun media Prabowo. Dalam video yang diposting oleh media itu tampak petugas PPS yang mencobloskan warga yang bukan usia lanjut tanpa ditanya terlebih dahulu. Petugas PPS yang baik hati. Petugas PPS terekam di Wonosegoro Boyolali melakukan pencoblosan bukan untuk usia lanjut tanpa ditanya. Pak Seno, prestasi Anda luar biasa, masuk rekor MURI, di mana paslon 02 di daerahmu banyak di TPS yang memilih 0 orang.